Sebab orang balik hadis sahih macam mana pun, kalau berlanggar dengan amalan Madinah, dia tak pakai. Contohnya inilah hadis macam kita tengok puasa enam dalam mazhab Maliki makruh. Puasa enam selepas pada bulan Syawal, selepas Ramadan, makruh. Sebab Imam Malik kata daripada kecil dia tengok golongan ulama Madinah tak berpuasa enam. Tapi sebenarnya telah ditarjih oleh beberapa muharir mazhab Maliki, sebenarnya yang dimakruhkan dalam mazhab Maliki tersebut adalah hari-hari kedua itulah terus puasa enam. Kerana dikhuatiri orang anggap Ramadan masih berjalan. Hadis puasa enam ada dalam watak. Tapi kenapa dalam mazhab Maliki pengamalan lain? Hadis lain. Hadis puasa enam ada dalam watak, tapi tiba-tiba mazhab Maliki pula kata makruh puasa enam. Sebab berlanggar dengan amalan Madinah. Sebab saya tak bersetuju dengan beberapa orang yang mendakwa diri mereka salafi, tapi mereka boleh mengatakan Malik tersalah dalam hal ini, Syafi'i telah tersalah. Kadang-kadang tak boleh juga. Dia bukan asalkan hadis sahih, maka itulah pandangan mazhab. Tak. Dia jauh lagi sebenarnya. Terawih mazhab Maliki sampai 40 rakaat, 39. Rapat ke subuh, 39. Dia kan semayang sampai 39. Yang ni yang polemik yang berlaku dalam masyarakat, gaduh pasal 20 ke mana lebih sunnah, 20 ke 8. Sedangkan kalau kita tengok Syed Khamil sini kata sembahyang Nabi 8 tu adalah Nabi ada dua unsur, iaitu lama dan juga panjang bacaan. Nak pendekkan cerita, sebenarnya lebih sunnah dalam tarawih ni adalah solat 8 yang panjang bacaan. Kita ke Aisyah, dia tanya la yas'alu an husni qira'atiha. Jangan bertanya tentang betapa eloknya bacaan Nabi. Dalam hadis lain yang menyokong, Nabi kalau berjumpa pada ayat rahmat akan memohon doa. Bila berjumpa pada ayat azab akan memohon lindung. Macam mananya panjang. Penduduk Madinah, mereka buat setiap rehat tu dengan tawaf. Tawaf di, bukan penduduk Madinah, penduduk Mekah. Melihat mereka mengisi kekosongan di antara empat rakaat dengan tawaf. Dan Imam Malik sendiri kata apa? Aku daripada kecil lihat orang Madinah semayang 39. Nak cakap macam mana? Jadi itu pandangan mazhab Maliki yang saya secara ringkasan yang boleh saya ceritakan.